pas dengar kabar mami sakit tuh kamu sempat telepon-teleponan atau gimana? Iya, video call sama Kak Erna, terus kita ngobrolin, terus aku putusin buat saat itu juga langsung kemarin. Jadi aku kurang begitu tahu jelas gimana karena kurang enak juga dan kurang begitu sopan ya buat aku menanyakan hal itu. Gitu. Jadi sebisa aku bantu juga aja ke sana, berusaha bisa sembuh dan bantu doa. Tapi kok di sini sekarang masih sakit atau udah sembuh? Mau nanya juga takut enggak sempat. Kondisi kemarin pas ketemu? Kurang begitu tahu sih kalau dijelasin juga ya kalau itu. Yang apa yang Amel bisa jelasin? Tentang saat itu ketika ketemu? Ya kami berbaring aja mungkin ya karena udah sepuh. Dan aku juga kurang enak juga gitu kan karena jadi rame gitu aku kurang banget apalagi. Mungkin lagi kurang fit atau gimana, jadi aku gak enak gitu sama mami gitu kan. Jadi ya sebentar aja, terus habis itu biarin mami istirahat lagi gitu. Ntar keesokan paginya aku ketemu sama mami berdua aja buat kualitas, buat ngomong berdua aja. Ditemenin sama bunda juga, sama kakak yang lain juga, tapi beberapa aja gitu. Soalnya kalau rame-rame kasihan maminya juga gitu lagi udah. Apa quality time-nya seperti apa ketika emang kondisinya dia sakit atau gimana? Kurang begitu fit aja mungkin ya, tapi gak kenapa-napa Ngomongin apa aja Mel saat itu? Ya kita ngobrolin kayak cerita-cerita aku soal kayak aku ngalamin apa aja gitu. Tapi mungkin gak aku bahas di sini, misalnya itu pembicaraan aku sama mami. Ada keharmonisan apa Mel ketika kamu sudah sering ketemu dengan mama? Apa yang kamu jalin? Senang aja, sayang banget sama mami. Terus kangen juga karena jauh banget buat bolak-balik gitu kan. Jadi suka kepikiran sih sama yang bilang kayak bolak-balik tengok mami dong gitu kan. Aku juga gimana buat ibunya dan aku sama mami kan jauh gitu, Bandung Jakarta jadi susah juga. Tapi sebisa aku selalu pasti coba kalau bisa ketemu mami aku pasti tinggal. Kondisi terakhir saat kamu tinggalin mami itu kondisinya seperti apa, sudah sembuh kah atau memang masih sakit? Semoga aja sembuh, aku masih kurang, aku nggak begitu tahu juga sih detailnya gimana gitu ya. Apa yang pasti mungkin ya, tapi tetap bantu buat mami aja gitu. Ya. Harapan nama buat mami, apa doa? Selalu terus pokoknya mami yang sehat. Mami bahagia terus.